wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Saudaraku sekalian, akhi dan ukhti dimanapun anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mudahkan kita berangkat ke tanah suci kota Madinah, maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita harus manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita dengan semaksimal mungkin. Pergunakanlah waktu kita selama di kota Madinah untuk memperbanyak salat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena janji dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, man shalla fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwa. Barang siapa yang salat di masjidku ini, maka sungguh lebih baik dibandingkan dengan 1000 salat di tempat lainnya. Kemudian jika waktu memungkinkan, maka masuklah ke dalam raudhah, tempat yang terletak di antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Perbanyaklah doa di tempat tersebut, karena Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa di tempat tersebut dan memperbanyak ibadah kita di tempat yang sering didiami oleh Rasul alaihi salatu wasalam semasa hidupnya. Baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbarku dan antara rumahku adalah raudhah, satu di antara taman-taman surga. Maka maksimalkanlah kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita selama berada di kota suci ini. Belum tentu Allah berikan kesempatan kedua untuk kita. Belum tentu Allah berikan kesempatan kedua bagi kita untuk bisa berada di tanah suci ini. Tanah yang akan mensucikan seseorang, mensucikan diri kita dengan amal soleh yang kita kerjakan. Masuknya kita ke tanah suci tidak secara otomatis mensucikan diri kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi, yang kemudian ucapan Salman Al-Farisi tersebut diabadikan oleh Imam Malik. Ketika Salman Al-Farisi pernah mengatakan, innal arda la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya sebuah tempat tidak akan pernah bisa mensucikan seseorang secara otomatis. Innama yuqaddisul insana amaluhu. Yang bisa mensucikan seseorang adalah amalnya, amal soleh yang diperbuatnya. Jadi ketika kita masuk ke Madinah, tidak serta-merta Allah akan mensucikan diri kita, tidak serta-merta Allah akan mengampuni dosa kita, tidak serta-merta Allah akan mengangkat derajat kita. Yang akan mengampuni dosa-dosa kita, yang akan mengangkat derajat kita adalah amal soleh kita, amal soleh yang kita perbuat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah, taufik dan inayah untuk melaksanakan amal soleh yang akan kita bawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.